Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian. Riwayat setiap pasien dengan penyakit kardiovaskular berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap pasien membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Setiap pasien dengan penyakit kardiovaskular perlu menjalani beberapa jenis pemindaian dan pemeriksaan, di mana hasil pemeriksaan tersebut harus tersimpan secara aman dan dapat diakses untuk membuat keputusan penanganan yang paling tepat. Dengan kemajuan teknologi, hal tersebut dapat dicapai. Sistem informasi kardiologi dapat membantu agar alur kerja klinis menjadi efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja operasional di seluruh lini layanan kardiovaskular. Semua dokumen laporan data pasien yang sudah kita dapatkan tersimpan otomatis secara digital di dalam satu sistem yang terintegrasi dengan baik dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun di rumah sakit. Sistem mampu merekam setiap informasi dan laporan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien langsung dari mesin EKG. Sistem informasi kardiologi dapat meningkatkan efisiensi alur kerja ekokardiografi, sehingga dokter dapat melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan cepat hanya di satu ruangan. Kami dapat melakukan kuantifikasi data lebih lanjut setelah mendapatkan gambar dari mesin ekokardiografi. Dengan sistem ini, kami dapat mengakses laporan dan gambar ekokardiografi melalui web kapanpun dan dimanapun tanpa memerlukan tempat kerja khusus. Sehingga laporan ekokardiografi dapat dilakukan dengan cepat dan meminimalkan risiko kesalahan. Sistem informasi kardiologi ini juga terintegrasi dengan cath lab. Sehingga kami dapat mengevaluasi seluruh hasil pemeriksaan diagnostik sebelumnya langsung dari monitor cath lab saat prosedur intervensi jantung sedang dilakukan. Dengan sistem ini, maka pembuatan laporan tindakan kateterisasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Sistem informasi kardiologi juga terintegrasi dengan Advanced Visualization System. Dokter dapat mengakses hasil pemeriksaan CT scan dan MRI tanpa harus meninggalkan ruang kerjanya, serta melakukan kuantifikasi lanjutan apabila diperlukan. Teknologi ini sangat membantu kami untuk menganalisa seluruh laporan dan informasi dari setiap pemeriksaan kardiovaskular dan memungkinkan untuk berbagi informasi dengan seluruh departemen dengan mudah, cukup dari satu tempat. Hal ini dapat membantu kami mengambil keputusan serta tindakan dengan cepat dan tepat. Kualitas penanganan dan keselamatan pasien serta efisiensi kerja pun menjadi lebih optimal. Saya merasa lebih baik setelah menjalani perawatan. Para dokter di sini dapat memantau status kesehatan saya dan menjelaskan bagaimana perkembangannya sejauh ini. Selain itu, semua data pemeriksaan dan laporan perawatan saya tersimpan aman di rumah sakit, sehingga saya dapat datang ke rumah sakit sewaktu-waktu tanpa harus membawa setumpuk dokumen medis. Kami dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengelola gambar dan informasi yang memungkinkan para dokter dapat bertindak cepat. Dan kami menantikan lebih banyak lagi kemajuan teknologi di dunia kesehatan agar kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pasien kami.